umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong pause. Ini tak ada masalah fikih. Ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, masalah. Saya yang bisa saya jawab itu halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Adapun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja kamu paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar ya. Lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung.